Okay, let's start our night with Siti Nordiana, host Gema Gegar Vaganza yang katanya banyak belajar sejak dia jadi pengacara ni. Betul tu. Dia cakap satu proses pembelajaran walaupun banyak kritikan, diterima ialah setiap apa pun kita buat bukannya boleh pandai terus kan. Betul. Tapi ramai juga tak orang bagi komen kepada program ni sebab ialah dia berunsurkan kerohanian. Tapi macam banyak pula perkara-perkara yang sensitif kena jaga. Of course. Tapi itu kata penonton. Tapi apa pula kata Siti Nordiana? Jom kita dengar. Program Gema Gegar Vaganza kini semakin mendapat tempat di hati penonton. Bagaimana pula dengan Siti Nordiana selepas beberapa minggu mengemudi rancangan ini? Nana rasa ianya adalah satu proses pelajaran ya, daripada minggu pertama dan tak sangka dah sampai minggu separuh akhir ni. Alhamdulillah Nana rasa Nana semakin selesa lah. Walaupun biasalah kadang ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang cakap Nana kau jadi penyanyi je lah. Tapi Nana rasa satu proses yang belajar yang sangat baguslah sebab Nana lagi confident atas stage. Sebelum ini, Gema Gegar Vaganza dihimpit dengan pelbagai reaksi penonton. Sebagai host, apa kata Nana tentang program yang berunsurkan nilai positif ni? Sebenarnya, kalau tengok tajuk pun Gema Gegar Vaganza. Dia actually untuk lagu-lagu yang positif. Yang masuk tu pun memang kebanyakannya grup nasyid. Tapi grup nasyid tak semestinya mereka kena kata orang tu nyanyi pun macam tegak. Diorang pun boleh kreatif tau dekat atas stage tu. Apa yang Nana tengok, Nana sendiri sebagai penyanyi, Nana pun baru tahu, oh banyak lagu-lagu yang positif rupanya. Ingatkan macam lagu cinta pada manusia je, rupanya boleh jadi cinta kepada Allah. Macam lagu Faradia, Bertata di Hati. Kalau tak, sampai sekarang tak tahu, lagu tu pun boleh dirilitkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu Taala. So program ni bagus sebab banyak ilmu yang kita dapat daripada kita tengok hiburan semata-mata. Ni kita dapat ilmu daripada Nana sendiri, Nana sebagai host, kadang Nana belajar. Oh, daripada surah ni, lagu ni pasal ni, baru kita tahu. Kadang Oki, Abang Farihin semua bagi tazkira-tazkira lagu-lagu tu semua kan. Banyak mengajar tau. Sebenarnya dia adalah program yang positif. Jadi Nana harap semua orang boleh accept dan terima dia punya apa itulah konsep program tu. Pastikan anda tonton konsert Gema Gegar Vaganza minggu separuh akhir malam ini pukul 9 malam di Astro Oasis dan Maya HD.